Datuk bekas bekas pengisi SPR semalam yang dah join PPBM, dia kata dia sokong kempen Undirosak yang baru-baru ni hangat diperkatakan dekat media sosial. Bagaimana pula bagi pandangan Datuk sendiri? Oh, saya rasa terbaliklah. Terbalik. Mereka yang akan mengundi rosak itu sebenarnya penyokong pakatan lah. Daripada analisis saya, kenapa adanya gerakan kata nak bagi undi rosak bila pakatan meletakkan Tun Mahathir sebagai future Prime Minister kalau mereka menang. Ini telah menyebabkan ramai orang confused. Sebab pakatan terutamanya DAP dan PKR telah berusaha selama 20 tahun sejak 1998 reformasi untuk menjatuhkan Mahathir. Tapi hari ini parti yang sama nak meletakkan Mahathir semula menjadi Perdana Menteri. Jadi apa ubah yang mereka nak lakukan? Apakah reformasi yang mereka nak lakukan? Jadi penyokong-penyokong tegar mereka sendiri dah tak boleh terima. Jadi mereka itulah yang melakukan kempen undi rosak. So saya rasa kalau bekas SPR mengatakan benda-benda begini, nampaknya dia belum ada lagi lah pemikiran demokrasi yang sepatutnya ada. Ya, sebagai seorang yang pernah menerajui SPR, dia patut menggalakkan rakyat Malaysia untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi untuk menentukan masa depan kita, bukan sebaliknya.